Mengapa kau sakiti? Mengapa kau melukakan? Mengapa kau memberi? Mengapa kau melupakan? Mengapa kau akhiri? Mengapa kau memulakan? Dengan getaran jiwaku kemukakan pertanyaan. Tak ingin ku kau pergi, tak ingin ku dikecewakan. Tak ingin cinta dinodai, tak ingin dihancurkan. Tak ingin ku disakiti, tak ingin ku dilukakan. Tak ingin ku kau beri, bila kau melupakan. Tak ingin ku diakhiri, bila kau memulakan. Dengan perasaan hamba ku meminta cinta penuh bermadu. Di kiriku racunmu, kalimat sakti yang mana untukmu. Dapat kau membuat pilihan agar kita dapat bersama. Bisa membahagiakan, menceriakan kau. Bisa menggembirakan, mempesonakan aku. Ingin dicintaimu dan menyintai aku. Ingin terjaga kau di sampingku selamanya. Asmara kan mengundang tanpa mengira waktu bertata di hatimu dan hatiku. Mengapa jawablah pertanyaan ku karena kan mengapa. Dendangkan oleh Zee Rahmat. Yes, saya. Lagu itu dipopularkan oleh Nikki Astria. Bukan senang nak bawa lagu tu. Daripada dia sama belajar bersama dengan kita. Dia tak bagi mix. Sekarang dah pun jadi graduan. UPCO. Tapi suara. Alhamdulillah. Pagi-pagi bawa lagu Nikki Astria. Formula yang digunakan, saya boleh katakan hashtag BBNU lah. Menyanyikan lagu lama kembali. Untuk berada di dalam pasaran. Adakah formula ini Zee rasa okey sekarang? Okey, bagi saya trend ni, ini adalah satu trend yang batu loncatan jugalah untuk artis-artis baru. Sebenarnya ada dua perspektif. Ada satu kebaikan dan satu kekurangan. Kebaikannya adalah lagu ni dah ada pengikut. Lagu ni dah ada fans dia, jadi fans-fans yang lama akan dengar lagu yang ada lagu ni, ada orang lain cover, ada lagu baru. So yang fans lama mungkin yang suka akan mengikuti lagu yang dah di-cover semula lah. Perspektif yang kedua, di mana yang susahnya adalah bagi penyanyi sendiri. Macam saya, saya punya, mungkin saya punya pembawakan lagu ni tak sama dengan penyanyi asal. Jadi kita tak tahu macam mana pendapat orang luar, macam mana dia dengar, dia ni nyanyi tak samalah dengan artis lama, dengan penyanyi asal. Tak sedap, tak best lah. Dia ni nyanyi mungkin rendah sikit. Penyanyi lama tu mungkin lagi power. Tapi itulah
cabaran untuk saya lah macam tu. Kalau kita dengar tadi, powernya cukup power dah tu. Kan, power ranger. Lemaknya power ranger kan? Tak rendahkan note kan? Sekarang ni bila selepas belajar hari itu masih lagi belajar. Sekarang ni dah pun kalau kita boleh tengok viral juga ya, tulah ya video Z sewaktu konvo tu, masa UPSI tu. Okey, mungkin Z boleh ceritakan apa perkembangan kerjaya Z sekarang selain daripada lagu ini. Okey, perkembangan saya banyak juga dalam bidang nyanyian. Kalau sekarang ni mostly saya banyak mempromosikan lagu Mengapa Ini dan juga next plan mungkin ada lagi bersama dengan pihak label Sea of Music, tapi itu rahsia lah. Kalau nak tahu, kena lah follow. Follow lah kita. Okey. Z ni nak di label artis yang bagaimana? Apa genrenya sebenarnya? Okey, saya nak dilabelkan sebagai artis yang boleh menyanyikan berbagai-bagai lagu. Versatile. Versatile, betul. Tapi kalau lagu MOVE, Move, Pop Dance. Yes. Adakah itu yang mula-mula orang kata Z, orang kata forte-nya Z dekat genre itu? Forte saya adalah lagu, sebenarnya adalah lagu-lagu ballad. Lagu-lagu yang santai-santai, yang bunyi-bunyi klasik macam itu. Gradua Music memang dia punya pakar dan forte adalah klasikal. Dia takkan lari. Dia takkan lari. Sebab itu yang dia belajar 4 tahun. Okey, seterusnya selain daripada menjadi penyanyi, ke mana hala tuju Z selepas ini? Okey, insya-Allah mungkin. Mungkinlah. Sebab saya merupakan graduan daripada UPSI, Universiti Pendidikan. Insya-Allah kalau ada rezeki, kita akan mengajar di sekolah, jadi cikgu muzik. Wow, bestnya. Dapat kalau, cikgu muzik. Kalau tak dapat jadi cikgu muzik di sekolah, mungkin kita buka sekolah. Sekolah muzik. Sekolah nyanyian. Kalau ada rezeki. Ada rezeki tak ke mana? Okeylah. Pendapat Z sendirilah selaku graduan dalam bidang muzik dan juga seni suara ini. Selaku penyanyi, apakah instrumen asas yang mereka perlu faham dan juga tahu sebelum nak jadi penyanyi ini? Instrumen asas, Okey, seperti yang kita tahu, vokal, ni peti suara ni juga merupakan instrumen. Wow. Jadi semua orang dalam dunia ni boleh menyanyi. Cuma merdu dan tak merdu saja. Dan tone dia berbeza-beza. Jadi semua orang kalau rasa, oh, aku tak boleh nyanyi, sebenarnya boleh, tapi perlu dikilap. Perlu belajar macam mana cara nak kontrol, macam mana cara bernafasan, macam tu. Ridwan boleh belajar dengan Z nanti. 4 tahun dia belajar degree. Saya bolehlah, tapi tak sedap, tak merdu. Itu bukan kategori saya lah. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Okey, Z, apa yang paling penting sekarang ni ialah selain daripada bakat, tapi lah dengan kita kata lambakan artis-artis baru sekarang ni, UBNU, bagaimana placing atau placement Z ini dalam industri kreatif kita? Okey. Macam saya, saya rasa saya perlu lebih bawa diri tu lebih menyerlah. Macam contoh sebagai macam sekarang ni kita ada Aina Abdul. Beliau mempunyai satu personaliti yang lain daripada yang lain. Brand betul. Kita perlu, mungkin saya perlu buat branding untuk diri saya. Dan artis kita tak boleh nak halang berapa banyak sebab bakat kan, kita tak boleh nak halang benda tu. Kalau ada, kita kena bersainglah secara sihat. Ya, betul. Bagaimana pula Z melihat dengan lagu Move itu merupakan single tu boleh menembusi pasaran TikTok yang suka, ya, boleh katakan joget, nari dan sebagainya. Macam mana boleh menembusi? Macam mana pendapat saya? Pendapat saya, lagu tu kita tahu dia catchy. Dan generasi muda sekarang ni memang suka sangat menari. Jadi gelak. Syafiqah dia suka menari sebenarnya. Challenge-challenge TikTok dia buat semua. Miss dia Syafiqah muda lah kan. Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa muda. Okey, jadi lagu tu mungkin memberikan satu impak kepada saya dan juga untuk mendorong
golongan-golongan muda ni untuk menari dan juga mendapat satu kreativiti dalam bidang seni ataupun muzik. Macam tu. Okey, selepas daripada move to MOVE, lepas tu sekarang ni cover pula lagu Mengapa. Selepas ini genre bagaimana pula? Rahsia. Rahsia juga. Semua biarkan rahsia. Biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Nak tahu, kena follow saya. Kena follow. Irama Malaysia lah. InsyaAllah, kita cuba. Cari duet, mungkin lagu Hati Kamar ke. Duet dengan siapa? Okay, nanti kita jawab. Dengan saya tidaklah lagu Hati Kamar. Kalau Hati Kamar, dia jadi Hati Kamu. Wah. 10 tahun beza. Allah. Okay. Abang lah. Okay. Kalau bukan rinduan lah pasangan duetnya, siapa pasangan duetnya? Mungkin Datuk Jamal, tapi Datuk Jamal sekarang dia dah ada pasangan lain. Jangan ambil. Tak boleh. Kita mungkin kena... Anak Datuk Jamal ada, Yamani. Mungkin. Yeah. Betul. Soalan sama je. InsyaAllah. Kalau ada peluang, kita boleh buat. Tapi adiknya, Zaki. Kita tahu promosi. Semua. Ya. Tahu semua salah silap Datuk Jamal. Tahu semua pasal Datuk Jamal. Peminat. Okay. Jadi perancangan selepas ini bagaimana? Rangka promosi dengan lagu Mengapa, dengan lagu sendiri Move tu lagi? Buat masa sekarang ni saya masih follow perancangan daripada pihak label saya. Jadi apa pun perancangan yang dah telah ditetapkan, saya hanya boleh menjayakannya dengan yang terbaik saja. Okay. Kalau kita tanya pasal perancangan, adakah rahsia juga? Perancangan. Mana tahu jadi pelakon ke selepas ini? Ada tawaran. Buat masa ni belum ada tawaran, tapi kalau ada tawaran boleh kontak saya. Kalau ada tawaran untuk berlakon ataupun mungkin hosting, insyaAllah kita boleh cuba. Saya seorang yang suka mencuba pelbagai benda dan sukakan cabaran. Masih muda lagi pun. Dan juga orang kata hebatlah, ada background pendidikan tinggi saya kira. Dan juga ini merupakan satu tiketlah untuk berada kukuh dalam industri kita lah. Bukan saja industri muzik, saya nampak nanti mungkin akan jadi host, pelakon juga. InsyaAllah. Okey, macam tadi Izzy kata semuanya rahsia. Kalau nak tahu, kenalah mengikuti media sosialnya. Jadi apakah media sosial yang boleh dikongsi bersama dengan penonton Sobat Pagi Malaysia? Okey, media sosial saya adalah Zee Rahmat di Instagram, TikTok dan juga semualah. Semua di media sosial saya adalah Zee Rahmat, Zee Rahmat. Dan jangan lupa dengarkan single saya di YouTube channel COF Music. Okay. Nampak highlight pertama tadi, Dewa 19. Pergi konsert Dewa 19? Ya. Lagu Dewa 19? Betul. Pengikut Tega. Pengikut Tega. Sikit Zee, kalau lagu Dewa, lagu yang mana? Hadapi dengan senyum. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi. Biar terjadi, hadapi dengan tenang jiwa, semua akan baik-baik saja. Itu juga pesanan kepada kita semua rakyat Malaysia. Bertenang. Apa yang kita tunggu mungkin pada hari ini baik-baik sahaja, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Zee Rahmat. InsyaAllah kami doakan anda bertapak kukuh dalam industri ini, bukan sahaja industri muzik. InsyaAllah nanti akan berada dalam industri lakonan dan apa sahaja industri yang akan mengembangkan bakat dan sayap anda. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada anda. Lepas ini Zee akan menyanyikan lagu daripada single yang pertama. Betul. Tapi apa pun, terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada anda semua kerana sudi bersama dengan kami bermula jam 8 hingga 11 ini, padat dengan pelbagai pengisian. Terima kasih banyak-banyak. Ya, saya Ridwan. Dan saya Syafiqah Isad. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Kami tinggalkan anda bersama dengan Zee dengan MOVE Move. Ya. Okey. Tetap sakit belum sembuh, bangun terus menari. Mata air terbuka karena dirinya menyala, kelipat sendiri. Perlu alupa, tiada masa, apa yang air mahu, bukan apa lu dulu arah. Nangis kecewa,
kini aku tahu hidup yang baru. Mari dong come on dancing with me. Let's sing a rock and true harmony. Irama lagu menubasi jiwa dan raga melengkapi. Kekanan ke kiri promise itu belum pasti. Ingat pesan sendiri. Dunia yang sama tapi pandangan berbeza. Tinggal mimpi yang nyata. Perlu alupa biar ada masa. Apa yang I mahu bukan yang perlu. Dulu arah nangis kecewa. Kini ada tahu hidup yang baru. My rhythm come on dancing with me. Let's sing and break into harmony.